Pertahanan 2025, ketika dunia semakin kompetitif dalam penguasaan teknologi pertahanan. Indonesia akhirnya menorehkan babak baru dalam sejarah kebangsaannya dengan kelahiran Arhan 450, sebuah roket artileri berat buatan anak bangsa yang menyadari bukti nyata bahwa negeri ini mampu berdiri di atas kaki sendiri. Menatap masa depan tanpa bergantung pada kekuatan asing. Di tengah hamparan tanah Sabang, Jawa Barat, di mana langit senja berwarna jingga kemasan. Para teknisi dan insinyur berdiri di balik tabir besi hangar PT Dahana. Menatap karya yang lahir dari Keringet, Doa, dan Tekad Mereka. Arhan 450 bukan sekedar proyek, bukan hanya mesin perang, tapi lambang dari kemandirian, semangat gotong royong, dan keberanian bangsa yang menolak untuk hanya menjadi penonton di panggung global. Dengan panjang hampir 8 meter, diameter kaliber 450 mm, dan berat mencapai hampir 2 ton. Arhan 450 adalah raksasa baja yang didesain untuk menembus cakrawala sejauh lebih dari 100 km. Membawa pesan ketegasan dan kepercayaan diri dari sebuah negara kepulauan yang ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanahnya tetap aman di bawah bendera merah putih. Asterisk pada malam pelangkiran uji coba. Suasana terasa menegangkan. Angin Sabang membawa aroma legam panas dan bahan bakar padat. Sementara para teknisi memeriksa setiap kabel, setiap mur, setiap sistem penggapian dengan teliti. Di ruang kandali, lampu-lampu indikator menyala hijau satu persatu, tanda bahwa semua sistem telesayap. Suara perintah terdengar tegas di udara. Heitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, dan seketika, bumi bergemuruh. Semburan API berwarna jingga kemasan keluar dari dasar pelunker, disertai rongan yang menembus dada. Arhan 450 melesat ke langit malam. Meninggalkan jejak asap panjang yang berkahaya seperti ular API menembus kegelapan. Setiap detik penerbangannya adalah kisah dari ribuan jam riset, perkembangan, dan kegigihan manusia-manusia yang menolak menyerah pada keterbatasan. Dalam kilatan API yang menembus langit, siala seluruh Indonesia bersatu dalam satu napas kebanggaan. Ran 450, bukan hanya peningkatan dari Arhan 122B. Tetapi lambatan besar menuju masa depan pertahanan nasional yang lebih mandiri. Roket ini menggunakan propellan padat buatan dalam negeri. Hasil riset panjang yang melibatkan para ilmuwan terbaik dari BRIN, PT Dahana, dan Kementerian Pertahanan. Setiap komponen dikembangkan dengan presisi. Bahan bakar dekompresi dengan teknologi tekanan tinggi. CASING lur diperkuat dengan paduan logam tam panas. Dan sistem kontrol pelunkeran dirancang agar mampu beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim. Hasilnya adalah roket dengan daya dorong luar biasa yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 4.000 km per jam. Melunker stable dan menggantung sasaran dengan akurasi tinggi. Tapi di balik semua angka itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting, semangat. Semangat anak bangsa yang menolak untuk tunduk. Yang ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Asterisk di markas pelangkiran. Wajah-wajah para teknisi tampak tegang tapi bangga. Mereka bukan sekedar pekerja. Mereka adalah pejuang zaman modern. Dengan tangan mereka, teknologi yang dahulu hanya bisa dibeli kini bisa disiptakan. Dalam setiap bot yang diputar, setiap kabel yang disambang, tersimpan doa agar roket ini tidak hanya menjadi senjata, tapi simbol harapan bagi generasi mendatang. Ketika suara gemuruh roket memeka udara, beberapa di antara mereka meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena bahagia melihat karya anak bangsa benar-benar terbang ke langit. Asterisk di sisi lain. Para pejabat dan komandan militer yang menyaksikan uji coba itu hanya bisa menatap terpukau. Di depan mereka bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Indonesia kini memiliki sistem artileri jarak jauh yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri. Tidak ada lisensi asing. Tidak ada ketergantungan pada teknologi luar. Semua murni karya bangsa sendiri. Arhan 450 menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, tekad dan kesetuan visi, bangsa ini mampu menembus batas yang dulu dianggap mustahil.
asterisk namin. Di balik keberhasilan itu, ada perjalanan panjang penuh tantangan. Buta bertahan-tahan riset untuk menemukan formula propellan yang stable. Buta keberanian untuk melakukan uji status di tengah risiko ledakan. Buta kesabaran ketika prototipe pertama gagal mencapai target. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka belajar, memperbaiki, dan mencoba lagi. Dan kini, hasilnya ada di depan mata, sebuah roket yang bukan hanya mampu melindungi negara ini. Tapi juga menginspirasi setiap anak muda Indonesia untuk bermimpi lebih tinggi. Asterisk bayangkan, jika di masa lalu para pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, kini generasi baru berjuang dengan ilmu pengetahuan. Arhan 450 adalah bambu runcing masa kini, bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga. Ia bukan simbol perang, tapi simbol kemandirian. Dalam setiap getaran mezen dan semburan API, terkenang pesan bahwa Indonesia mencintai kedamaian. Namun sayap mempertahankan diri kapanpun dibutuhkan. Asterisk. Visualisasikan adegan ini untuk video YouTube-mu. Langit malam yang tenang tiba-tiba. Dinerangi cahaya oranai dari pelangka raksasa. Kamera menyurut wajah para teknisi muda yang menetap ke langit dengan mata berbinar. Lalu berpindah ke roket yang semakin kesel di keahan, menggeling di balik awan. Meninggalkan jejak panjang ASAP putih yang membentuk simbol kebangkitan bangsa. Musik latar mulai menggelegar, menjeringi narasi yang membangkitkan rasa bangga. Inilah Indonesia. Negara yang tidak lagi menunggu. Negara yang tidak lagi meniru. Negara yang mencipta. Asterisk D. Marcus Komando. Layer monitor menampilkan data lintasan penerbangan. Angka-angka berderit sepat. Kecepatan, tekanan, suhu, dan ketinggian. Semuanya dalam batas aman. Peluncuran sukses. Sorak-sorai pun pika. Namun bagi mereka yang berada di balik layer, ini bukan akhir. Ini awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih kuat. Karena setelah Arhan 450, masih akan lahir generasi berikutnya, Arhan 600. Roket berpemandu dengan akurasi lebih tinggi. Mungkin bahkan rudal hypersonic, yang suatu hari akan menggemengkan lautan Nusantara. Tapi sejarah akan mencatat bahwa semuanya dimulai dari sini, dari Arhan 450. Simbol kebangkitan pertama yang lahir dari tangan anak bangsa. Asterisk, ketika pagi menyaling dan langit kembali tenang, pelungkur kembali ke posisinya. Sisa ASAP pelungkuran masih terlihat samar di udara. Seperti lukisan di langit yang berserita tentang keberanian dan kebanggaan. Di tengah kesunyian itu, suara nasionalisme bergemat di hati semua orang yang menyaksikan. Kita bisa. Dua kata sederhana, tapi menggetarkan. Dua kata yang menyadi inti dari perjuangan bangsa ini. Asterisk Arhan 450 bukan sekedar proyek militer. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini mampu menciptakan masa depan sendiri. Bahwa ilmu pengetahuan dan sinta tanah air bisa bersatu menjadi kekuatan yang tak terbendung. Bahwa dengan tekad dan kerja sama, Indonesia bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan, keterbatasan menjadi peluang, dan mimpi menjadi Kenya TAN. Asterisk dan ketika suara narasi video mencapai pangkatnya, biarkan kalimat ini menjadi penyutup yang menggema di benak penonton. Di bawah bendera merah putih. Di tanah di mana laut dan langit berpadu. Indonesia berdiri tegak, bukan karena senjata, tapi karena tekad untuk mandiri. Arhan 450 adalah bukti bahwa kita mampu. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Dari bumi Nusantara, kami kirimkan pesan ke langit, kami sayap menjaga negeri ini. Dengan tangan kami sendiri. Asterisk, itulah kisah tentang Arhan 450, bukan sekedar roket. Tapi simbol kebangkitan, kemandirian, dan kebanggaan bangsa. Dari tanah ini, dari tangan-tangan yang tak pernah menyerah, lahirlah cahaya yang menembus langit malam, menyinari masa depan Indonesia yang kuat, bermartabat, dan berdaulat.